Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD berkampanye di hadapan anak muda di Indramayu, Jawa Barat. Mahfud menghadiri acara talk show dan deklarasi pemuda Gama di Gor Dharma Ayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Senin siang. Kedatangan Mahfud disambut pemuda pendukung Ganjar Mahfud di kawasan Pantura, Jawa Barat. Selain berdiskusi terkait permasalahan hukum, acara ini juga diisi dengan deklarasi dari kalangan pemuda. Usia memenangkan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Liputan CNN Indonesia.